ini Miss Yuni lagi live nih. Jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa sayang? Ini Mbak, aku TKW dari Singapura. Oke, kamu TKW dari Singapura. Kenapa sayang? Malaysia itu ya. Itu kan dia memberi informasi. Awalnya turunnya saya mau diem. Asalkan saya kayaknya ada jalan buntu di sini. Saya belum bisa pulang masih kontrak kerja. Saya itu sama saya sama majikan udah telepon KBRI Singapura, tapi tidak bisa memberi bantu. Suaramu putus-putus, Mbak. Suaramu putus-putus. Saya sama majikan udah telepon KBRI Singapura untuk minta bantuan. Oh, saya nggak dengar suaramu. Kamu bilang sudah telepon siapa? Saya nggak dengar, Mbak. Saya minta maaf. Embassy Indonesia di Singapura. Oke, kamu dan majikanmu sudah telepon embassy yang ada di Singapura, terus? Bahwa itu kena tipu, penipuan sindikat yang apa abdi negara, selaku polisi. Oh oke, terus? Aku kena tombol loro, Mbak. 32 juta. Kamu kena tipu 32 juta oleh orang yang mengaku abdi negara, yaitu polisi. Seperti itu? Iya. Oke, terus? Di satunya ajaran itu, saya tuh hak pulang kalau melapor ke Indonesia, ya. Sedangkan saya masih kerja. Terus? Miss Yuni, ada jatah di seluruh saya. Wah, suaramu pedot-pedot ya, enggak jelas. Ada apa? Miss Yuni ada apa? Saya tuh mengeluh, saya presiden itu kayaknya enggak mau aku ngeri. Mbak, kayaknya kamu cari tempat yang enak deh. Aku enggak dengar suaramu. Saya ngomong, kamu juga enggak dengar saya. Ah, soalnya kalau kamu suaranya kayak gini, nggak nyambung ntar kita ngomong. Maksudnya gimana ini konsep S? Bentar, saya nggak begitu paham ini. Halo? Halo? Oke, sudah jelas gimana? Jangan sambil gerak terus, Mbak. Handfree-mu jangan pakai handfree, sayang. Aku pakai itu, aku pakai handset. Jangan pakai handset. Handset kan handfree toh, sayang. Oke. Jangan pakai handset atau handfree. Aku bilang jangan pakai handfree, kamu bilang kamu cuma pakai handset. Kan sama, sayang. Jangan pakai. Iya, tak pakai ini. Oke. Halo. Terus? Nah, jadi saya tuh ingin lapor polisi di Indonesia, tapi nggak ada jalan sini, saya jalannya buntu karena saya cari informasi ternyata harus korban yang lapor itu. Terus aku jaluk tolong sama pisau. Oh iya, aku nggak ada jalan, harus kepikir karena saya melihat apa ya, TikTok, YouTube sama cara penipuan mereka tuh, mereka cuma satu orang dan korbannya udah banyak mereka itu. Oke, kalau boleh tahu nih, kamu kenal laki-laki itu berapa lama sampai kamu kehilangan 32 juta? Berapa lama kamu kenal laki-laki itu? 1 tahun setengah, kurang lebih 1 tahun kemarin sih.
Oke. Satu tahun setengah? Lewat Facebook. Saya tanya sekali lagi nih. Karena kalau jawabanmu salah dan jawabanmu tidak sesuai, itu bisa terjadi fitnah dan gak ada yang bisa nolong kamu. Saya tanya kamu sekali lagi. Kamu kenal dia berapa lama? 1 tahun setengah. Oke, 1 tahun setengah kamu kenal dia? Iya. Dia orang mana? Jadi ngakunya orang Tuban, cuma dina dari Papua tuh ngomongnya. Kamu 1 tahun setengah sama dia? Gini loh mbak, kalau kamu kenal dia baru berapa bulan, saya bisa bantu. Tapi 1 tahun setengah, saya bisa bantu apa? Karena itu saya nanya, kamu kenal dia 1 tahun setengah? Kami tidak bertemu, tapi mengancam untuk menyebarkan video dan foto. Terus ya ada buktinya, transaksi apa pengiriman saya ada. Saya tanya sekali lagi. Kamu kenal dia 1 tahun setengah, saya nggak bisa bantu. Karena itu saya nanya, kalau kamu kenal baru berapa bulan, 1 bulan, seminggu, saya bisa bantu. Saya tanya sekali lagi, kamu kenal dia berapa lama? Tanya di media sosial Facebook. Berapa lama? Saya. Kalau itu sindikat itu tidak akan mungkin 1 tahun setengah, mbak. Karena itu kalau sampean mau saya bantu, sampean nggak jujur, kita nggak bisa bantu. Tanggal berapa, tahun berapa kamu kenalan sama dia? Karena kalau baru 1 bulan ini saya masih bisa melacak, tapi kalau 1 tahun setengah saya nggak bisa bantu kamu. Misalnya, saya kenal sama tahun 2020. 2020. Ibu 22. 2022. Oke. Sejak kapan kamu tidak pakai baju sama dia? Dari tahun lalu. Desember tahun 2023. Desember 2023. Iya. Oke, setelah itu dia minta uang sama dia kamu ngasih. Sudah totalnya berapa banyak? 32 juta. Itu bagaimana kamu ngirimnya? Satu pertama kali ngirim kapan? Saya tahun 2022 itu 5 juta. Hah? Dan 2022 juta. 2022 berapa juta? 5. 5 juta, ha, terus? Di September 2023 kemarin, November itu saya ngirim 20. Terus? Nah, Februari kemarin itulah kurang ngirim. Terus? Nah, waktu Februari dia mengancam karena saya di bank kan, dia minta terutama anaknya sakit, yang ibunya mau segala, saya berhenti kan. Saya tahu ada yang tidak beres. Saya cerita sama kan. Saya mikirnya sakit kan balik kan pulang dulu, ternyata tapi saya disita, saya tidak dikasih telepon dan ya itu uangnya udah di tracker. Ini baru-baru ini saya megang handphone dan saya lihat mbak di YouTube, di TikTok ini. Oke. Dan salahnya saya, rekening saya, dia terakhir kemarin minta rekening saya cek itu kesalahan saya. Dan saya itu udah masih pakai sampai hari ini. Oke, apakah kamu punya data-data dia lengkap? Iya masih, mbak. Kamu punya data dia? Macam data itu. Loh, sama ini kan pacaran mbak polisi toh? Loh, tidak koi data-data piye, maksudnya piye sama ini? Sama
maksud saya nggak pernah ketawa. Terus saya kebanyakan suaramu pedot-pedot mbak, garane wong emosi ya. Saya nggak dapat apa yang kamu ingin bicarakan, soalnya saya harus mengulang-ulang. Oke, aku kerjasi alamat di rumah ini, tanya tanahnya itu di mana itu, terus bukti transfer aja itu dan video yang mau diviralkan itu. Loh, terus kamu tahu dia kalau polisi itu ada surat tugas kah, ada KTP-nya kah, atau ada apa? Itu dia di saya surat bahwa dia tuh memutasi mau ke Papua waktu itu. Nah, itu aja yang lain tahu. Soalnya kalau dia tuh bintang. Jadi, saya nggak dapat mbak, suaramu putus-putus mbak. Sampai umur berapa sih mbak? Gimana? Kamu umur berapa? Kamu lo saya ngomong aja nggak dengar. 30. Hah? 38. 38. Kamu punya suami di Indonesia enggak? Iya. Hah? Iya, tapi sudah pisah sendiri. Bah, saman golek sinyal deh, mbak. Saya takutnya emosi banget. Kamu masih punya suami resmi di Indonesia kan? Iya. Bah, saman cari sinyal dulu aja, mbak. Duh, emosi aku ntar. Masih punya suami, udah. Ini yang buat saya panas hati ya. Saya minta maaf ya. Saya nggak dapet ini. Saya tidak ingin marah ya, karena sinyalnya nggak enak banget. Itu aku terpancing emosi. Saya minta maaf. Halo. Halo. Kalau suaramu mati sekali lagi saya matiin mbak, karena saya tidak ingin terpancing emosi. Saya mau membantu tapi saya dosa nanti, karena sinyalmu nggak enak didengerin. Oke. Kamu masih punya suami di Indonesia? Masih. Oke. Kenapa kamu belum bercerai? Kamu sudah menginginkan sama laki-laki lain yang punya pangkat? Saya pisah mbak. Ngerti, tapi kan belum cerai. Banyak orang yang bilang pisah sama suami ya, tapi kan belum cerai.